Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghiith fa aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala asyrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-mahsumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin najalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin 40 hadis kita, al-arba'una hadithan lil imam al-humayni qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada al-hadis at-tasi'u asyar atau hadis yang ke-19 ya, dengan tema al-ghibah ya, atau menggunjing ya, atau pergunjingan. Kepada yang hadir pada malam hari ini dan tidak mengikuti hadis-hadis yang sebelumnya, bisa langsung melihat channel Al-Qurba TV ya, karena alhamdulillah semua kajian hadis kita sejak hadis pertama sampai hadis ke-18 ya, dan insyaallah ke-19 ini telah dimuat dalam channel Al-Qurba TV ya. Teman-teman yang ingin mendengar hadis-hadis sebelumnya bisa melihat channel Al-Qurba TV. Adapun malam ini kita telah sampai pada hadis ke-19 dengan tema al-ghibah. Seperti biasa kita akan baca hadis yang dibawakan oleh beliau qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Hadis anin naufali anis sakuni an abi abdillah alaihi salam al-imam jawar as-sadiq alaihi salam qala, beliau berkata, meriwayatkan dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul berkata, al-ghibatu asra'u fi dinir rajulil muslim minal aklati fi jawfih. Yang artinya bahwa ghibah ya, kita tidak tafsirkan dulu ya, tidak terjemahkan dulu ghibah itu apa, pokoknya ghibah itu menggunjing itu ya, membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain itu, asra'u fi dinir rajul, itu lebih cepat dalam menghancurkan agama seorang muslim, minal aklati fi jawfih, daripada penyakit aklah yang ada di dalam rongga perut manusia. Penyakit aklah itu adalah sejenis penyakit di mana penyakit ini betul-betul memakan daging manusia dari dalam. Jenis penyakit yang kalau itu tidak kemudian mendapatkan obatnya, dia akan menggerogoti ya tubuh manusia, dan tidak lama manusia itu akan meninggal ya, akan mati. Ini sebuah metafora bahwa perbuatan menggunjing itu daya rusaknya terhadap agama seseorang itu lebih cepat daripada daya rusak penyakit aklah ya pada diri manusia. Al-ghibatu asra'u fi dinir rajulil muslim minal aklati fi jawfi. Kemudian yang Humayni ini membawakan hadis yang lain, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul juga pernah berkata, al-julusu fil masjid intizar as-salah ibadatun ma lam yuhdith. Jadi duduk di masjid dalam rangka menunggu didirikannya salat jamaah ya, atau menunggu waktu salat, itu ibadah. Jadi sekedar
kita duduk di masjid menunggu waktu sholat atau menunggu didirikannya sholat jamaah, itu dihitung sebagai ibadah. Tapi syaratnya apa? Malam yuhdis. Ya, pokoknya sebelum dia yuhdis. Qila ya Rasulullah. Ya, orang bertanya kepada Rasul, "Wa ma yuhdis?" Apa yang kau maksud dengan malam yuhdis itu? Qala al-ightiyab. Menggunjing. Jadi pahalanya menunggu waktu sholat jamaah itu akan hilang, ya. Kalau kemudian sementara dia menunggu waktunya sholat berjamaah, dia kemudian menggunakan waktu itu untuk menggunjing. Dan tidak jarang orang-orang sementara dia di rumah Allah, di baitullah, di masjid, menunggu sholat, ya, yang juga merupakan ibadah yang merupakan tiang agama, tapi dia gunakan waktu menunggunya untuk menggunjing. Maka hilang pahala dia menunggu waktu sholat. Nah, hadis ini yang kemudian nanti akan diberikan syarahnya oleh Al-Imam Al-Humayni qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Al-Imam Al-Humayni kemudian ingin menjelaskan secara bahasa apa itu makna ghibah. Di antara yang dibawakan oleh beliau, dinukil oleh beliau adalah apa yang disampaikan oleh Al-Jauhari, ya. Ini ahli bahasa. Al-Jauhari ketika menjelaskan ghibah disebutkan wa huwa ayyatakallama khalfa insanin mastur bima yaghummuhu law sami'ahu. Yang artinya ghibah itu adalah seseorang berbicara di belakang seseorang, maksudnya dia bicarakan orang, ya, orang yang tidak ada. Bima yaghummu. Tapi materi yang dibicarakan ini kalau seandainya dia mendengarnya, dia akan merasakan kesedihan atau kesusahan. Tidak enak hati dia atau tidak suka dia. Fa in kana sidqan summiya ghibah. Kalau sesuatu yang buruk itu yang dibicarakan itu adalah benar, memang benar seperti itu orang yang dibicarakan, ya, maka itu disebut dengan riba. Wa in kana kidzban, tapi kalau tuduhan-tuduhan palsu, ya, tentang keburukan orang lain yang padahal orang lain itu tidak melakukannya atau dia tidak seperti itu tapi dibicarakan, summiya buhtanan, disebut sebagai buhtan atau tuhma. Nah, dan ketika tadi kenapa disamakan dengan akhlah? Akhlah itu memang sejenis penyakit yang kalau seseorang mengalami penyakit akhlah itu dia hanya tinggal menunggu hitungan hari untuk dia kemudian mengalami itu sesuatu yang fatal pada dirinya, bahkan bisa sampai pada kematian. Nah, dikatakan bahwa ghibah itu dalam merusak agama seorang mukmin itu bahkan lebih cepat daripada penyakit akhlak. Nah, sekarang Al-Imam Al-Humayni lebih jauh ingin memberikan definisi tentang ghibah. Pertama kali beliau menukil dari Asy-Syaikh Al-Muhaqqiq As-Sa'id Asy-Syahid dalam kitab Kashfur Raibah, di mana dalam istilah kata Syekh Muhaqqiq ini, ghibah itu adalah huwa dzikrul insani hala ghaibatihi bima yaqrahu nisbatahu ilaihi mimma yu'addu nuqsanan fil urfi biqasdil intiqas wadzam. Yang artinya bahwa ghibah itu adalah kita menyebut tentang seseorang, ya, seorang manusia, hala ghaibatihi ketika dia tidak ada, tentang hal-hal yang dia tidak suka, hal itu dinisbatkan padanya. Karena hal itu dianggap sesuatu yang merupakan kekurangan, ya, dalam pandangan uruf, kalau itu kita bicarakan tentang sesuatu yang terkait dengan seseorang, kalau uruf itu melihatnya bahwa ini adalah kekurangan bagi orang itu, meskipun dengan tujuan kenapa dibicarakan, dengan tujuan al-intiqas, ya, dengan tujuan memang kita ingin menjatuhkan harkat
dan martabat orang itu di depan umum, ya, sementara dia tidak tahu, atau dengan tujuan kita ingin menghinakannya, itu disebut dengan ghibah. Artinya ghibah dalam istilah yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Muhaqqiq As-Sa'id yang dinukil oleh Imam Khomeini, bahwa ghibah itu adalah kita membicarakan orang atas sesuatu yang dia tidak suka, ya, yang hal ini dalam pandangan uruf dianggap nuqsan, kekurangan bagi orang yang kita bicarakan, dengan niatan apa? Al-intiqas, dengan niatan kita memang ingin menjatuhkan harkat dan martabatnya, atau dengan tujuan kita ingin menghinakannya. Jadi lewat kita bicarakan, kita ingin agar dia terhina, agar harkat dan martabatnya itu jatuh. Ini disebut dengan ghibah. Arti lain daripada ghibah adalah at-tambih ala ma yakrahu nisbatahu ilai. Ya, kita memang kita sekedar menginformasikan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ya, tiba-tiba kita berbicara tentang keburukan orang. Tujuannya apa? Supaya banyak orang tahu bahwa fulan ini begini. Ya. Jadi kita melakukan semacam mengumumkan atau membicarakan, memberitahukan tentang keburukan orang kepada orang lain sementara dia tidak ada, itu juga ghibah. Jadi kadang-kadang orang itu sedemikian apa namanya itu, dia tidak sadar atas apa yang dilakukan, sehingga dalam pembicaraannya itu dia kemudian merasa bahwa pembicaraan akan berarti kalau dia sudah memberikan informasi baru tentang seseorang, apalagi informasi ini terkait dengan keburukan orang itu, dengan keburukan seseorang. Kadang-kadang kita secara tidak sadar, atau manusia pada umumnya tidak sadar, dia asyik, ya, untuk kemudian kalau ada sesuatu yang buruk tentang seseorang, untuk kemudian kita bicarakan sementara orang itu tidak ada. Dan ini seringkali kita tidak sadar dalam pergaulan kita, dalam perbincangan kita, seringkali kita membawa sebuah informasi yang buruk tentang seseorang, padahal itu adalah ghibah. Nah, dalam hadis Abi Basir, ya, dalam wasiat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi kepada Abu Dzar, yang dalam riwayat ini juga sedikit banyak ada definisi tentang riba itu, ada yang bertanya, qultu, ya, Abu Dzar bertanya kepada Ar-Rasul, ya Rasulullah, mal riba, apa itu riba? Qala, dzikruka akhaka bima huwa fihi faqad irtabtahu wa idza dzakartahu bima laisa fihi faqad bahatta. Ya, ketika engkau membicarakan tentang kejelekan saudaramu yang memang kejelekan itu ada padanya, engkau telah mengghibahnya. Dan kalau engkau membicarakan tentangnya, tentang kejelekannya yang tidak ada padanya, maka engkau telah melakukan tuduhan palsu atau tuhma kepadanya. Buhtan, bahatta, tuhma. Itu artinya kurang lebih sama. Dalam riwayat lain, hal tadruna mal ghiba? Tahukah engkau apa ghibah itu? Faqalu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala, dzikruka ahaka bima yakrah. Ketika engkau berbicara tentang saudaramu atas apapun, pokoknya sesuatu itu yang buat dia enggak suka. Apa saja? Kalau orang itu punya gelar tertentu, kemudian kita bicarakan dengan gelarnya, artinya kalau dia tahu kita bicarakan dia dengan sebutan ini, dia tidak suka, itu termasuk juga ghibah. Nah, ghibah, ini lebih dalam lagi sekarang, ya. Ternyata tidak terbatas pada ucapan dan perkataan. Kadang-kadang sekedar isyarat itu bisa menjadi ghibah. Bagaimana itu? Kita lihat. Al-Imam Al-Khumaini mengambil sebuah riwayat dari istri Rasul Aisyah, bahwa dari riwayat ini kita bisa paham bahwa ternyata ghibah itu tidak harus diucapkan. Sekedar isyarat bisa terhitung sebagai ghibah. Bagaimana itu? Kita lihat hadisnya. Aisyah berkata seperti ini. Dakhalat alaina imra'atun, suatu hari datang menemui kami seorang wanita. Falamma wallat, ketika dia sudah selesai urusannya, mungkin dia ingin bertemu dengan Ar-Rasul, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya.
Dan ketika dia pulang, aumaktu biyadi annaha qasirah, aku menggunakan tanganku sebagai isyarat bahwa dia ini orangnya pendek, ya. Bukan wanita yang tinggi tapi pendek. Annaha qasirah. Aumaktu biyadi annaha qasirah. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian Rasul berkata kepada istrinya Aisyah dalam rangka memberikan pelajaran kepadanya agar jangan sampai jatuh dalam ghibah, irtabtiha, engkau telah mengghibahnya. Walaupun Aisyah tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan isyarat bahwa dia itu adalah perempuan yang pendek. Rasul kemudian berkata, irtabtiha, engkau telah mengghibahnya. Dari sini kita bisa mendapat pelajaran bahwa ternyata ghibah bukan hanya dengan perkataan dan ucapan, tapi dengan isyarat juga bisa seseorang itu masuk dalam berbuat ghibah. Imam Khomeini kemudian mengatakan bahwa pada umumnya, secara umum, membuka aib mukmin yang tertutup, yang sebenarnya orang tidak tahu, membuka aib mukmin itu haram hukumnya. Meskipun itu benar bahwa orang ini punya keburukan itu, fulan itu punya kekurangan itu, fulan itu punya keburukan yang seperti itu, dan kalau kemudian kita ungkap agar orang tahu, itu haram hukumnya. Seseorang dia berbuat buruk, dia punya keburukan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membukanya, kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita membuka aib seorang mukmin. Haram hukumnya. Meskipun dalam kita membuka aib itu, kita sama sekali tidak ada tujuan untuk membuat harkat dan martabatnya jatuh. Kita sekedar iseng saja. Ya, atau sekedar untuk gurauan, sekedar untuk mengisi apa namanya itu saat-saat kita berbincang. Kita tidak ada tujuan untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya, tapi kita senang saja membicarakan keburukan seseorang, ghibah. Meskipun kita tidak punya niatan untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya. Dan keburukan itu tidak peduli apakah termasuk uyub khalqiyah, ya. Kekurangan pada fisiknya, ya kan? Apapun kekurangan pada fisik, ya, bentuk tangannya yang seperti itu, bentuk telinganya yang seperti itu, atau tadi masalah tinggi badannya, ya kan? Itu khulqiyah. Ataupun kekurangan khulqiyah tentang akhlaknya, perangainya. Ini tukang bohong ini. Nah, ini juga bagian daripada riba. Ausulukiyah, ya kan? Atau dia punya kebiasaan tertentu, ya, punya tabiat-tabiat tertentu, ya. Kemudian kita bicarakan ketika tabiat itu dianggap di tengah-tengah masyarakat sebagai sesuatu yang buruk, kita mengungkapnya, itu juga dianggap sebagai riba. Jadi aib itu baik khalqiyah maupun khuluqiyah maupun sulukiyah. Bahkan tetap dihitung riba apakah orang yang diribah itu rela atau tidak rela. Kadang-kadang ada orang yang sedemikian dia sudah terbiasanya dibicarakan tentang keburukannya, dia tidak apa-apa kalau kemudian orang membicarakan tentang keburukannya, ya. Dia tidak terganggu, dia juga tidak marah. Ini pun juga tidak boleh, meskipun yang bersangkutan tidak marah, meskipun yang bersangkutan juga tidak sakit hati, itu tidak boleh kita bicarakan dan itu dianggap sebagai riba. Bahkan keburukan ini, seandainya keburukan itu adalah kita pelakunya, ya, ini tidak langsung terkait dengan ghibah, tapi membicarakan keburukan ini sedemikian dilarangnya, bahkan kalau kita sendiri itu di masa lalu kita pernah berbuat keburukan ini, keburukan itu kita menceritakannya kembali, itu tidak boleh. Tidak dibenarkan kita menceritakan masa lalu kita tentang keburukan-keburukan kita. Oh, saya dulu itu apa yang tidak pernah saya lakukan? Nah, tidak boleh. Anda tidak perlu menceritakan itu. Itu masuk pada isya'atul fahisyah. Ya, kita apa namanya itu menyebarkan berita tentang fahisyah, tentang keburukan. Tidak boleh itu. Seorang mukmin dia tidak berhak bahkan membicarakan tentang keburukan masa lalunya, tidak berhak. Padahal keburukannya sendiri, ya, apalagi keburukan orang lain. Nah, kira-kira dari keterangan singkat tadi, kita sudah
memahami secara garis besar ghibah itu apa dengan segala variabelnya. Nah, sekarang kita masuk pada pasal berikutnya, fil ghibati wa masawiha, tentang ghibah dan dampak-dampak negatifnya atau dampak-dampak buruk daripada ghibah. Yang Umar ini menjelaskan, ketahuilah bahwa haramnya ghibah itu telah menjadi kesepakatan para ulama, mahallu ittifaq, bahkan dihitung sebagai daruriyatul fiqh. Dalam hukum itu bahwa ghibah itu sesuatu yang haram, minat daruriyat, tidak ada perbedaan pendapat di situ, sesuatu yang sudah majzum, sudah pasti. Bahkan minal ma'asi al-kabirah, termasuk maksiat-maksiat besar, wal mubiqat al-muhlika, dan termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan pelakunya, yang bisa membinasakan pelakunya, yang bisa berakibat kesengsaraan abadi bagi pelakunya, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan karena itu kita perlu untuk membicarakan tentang betapa dahsyatnya ya efek buruk dan menghancurkan daripada ghibah, agar kita tidak sampai hancur karena penyakit ini. Kita perlu bicarakan, kata Imam Khomeini, sehingga kita bisa menjauhkan diri kita darinya dan kita tidak terkena oleh penyakit ini. Atau kalau seandainya ini merupakan penyakit kita, kita segera ya bertaubat dan segera berhenti untuk melakukan perbuatan yang buruk ini, dan kita betul-betul mencerabut akar kebiasaan ghibah ini dari diri kita. Mumpung kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai, kata Imam Khomeini, seseorang itu pergi dari alam dunia ini sementara dia belum membersihkan dirinya dari penyakit yang menghancurkan ini. Karena penyakit yang menghancurkan ini di antara sifatnya al-mahiqa lil iman. Kalau kita tidak hati-hati, penyakit ini bisa mencerabut keimanan dari diri kita. Hati-hati ya, membicarakan kejelekan orang lain yang boleh jadi kita merasa nikmat, merasa senang, kadang kita tertawa ya, kadang kita merasa waktu kita itu berlalu dengan penuh keceriaan ketika kita membicarakan kejelekan orang lain. Hati-hati, al-mahiqa lil iman ini bisa mencerabut akar keimanan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kata Imam Khomeini, ketahuilah bahwa penyakit ini ya, di alam malakut itu mempunyai bentuk yang sangat menjijikkan. Bentuk yang kalau seandainya kita diberi pinjaman melihat dengan mata malakut, kita akan merasa jijik dengan penyakit ini. Penyakit ini selain menjijikkan, penyakit ini juga kalau seandainya kita keluar dari alam ini dan kita belum membersihkan diri kita dari penyakit ini, nanti kita akan disaksikan oleh para anbiya al-mursalin, al-malaika, al-muqarrabin, para aulia, kita nanti dibangkitkan dengan kita memiliki kotoran dari penyakit ini. Nanti kita lihat seperti apa kotoran penyakit ini. Kata Imam Khomeini, asurah al-malakutiyah. Ya. Jadi gambaran malakuti dari penyakit ini adalah apa yang telah Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Sampai-sampai urusan ini, bentuk malakutnya disebutkan langsung di Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sering membaca ayat ini, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan sampai sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain, membicarakan keburukan yang lain. Kenapa itu? Ini bentuk malakutinya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini bentuk malakut daripada ghibah. Ghibah itu sampai-sampai di dalam dikatakan, engkau sebagian kalian jangan menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kalian yang suka ya untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati
Apakah ada yang suka? Fakarihtumu, maka kamu akan enggan untuk memakannya. Kamu akan merasa jijik untuk memakannya. Tapi kalau kamu melakukan pergunjingan, itulah sebenarnya yang sedang kamu lakukan. Itu bentuk malakut daripada perbuatan ghibah. Nah, yang ini lebih jauh kemudian ingin mengajak kita untuk membayangkan bahwa setiap perbuatan buruk itu mempunyai bentuk yang sangat buruk di alam malakut. Dalam hal ini yang dibuka adalah tentang riba. Sebenarnya semua penyakit-penyakit hati, entah itu kesombongan, entah itu kerakusan, entah itu iri hati, entah itu apa saja, itu mempunyai bentuk malakut yang sangat buruk. Dan di antaranya penyakit riba ini yang bentuk malakutnya adalah memakan bangkai saudara sendiri. Kata Imam Khomeini, tentu ketika beliau berbicara, beliau menyimpulkan apa yang datang dalam ayat dan riwayat untuk kemudian beliau simpulkan seperti apa bentuk malakut daripada orang yang melakukan ghibah. Kata beliau bahwa pelaku ghibah, ya, al-mughtab, itu dia taubahnya seperti mohon maaf saya sebutkan ucapan ini adalah anjing-anjing pemangsa, ya, yang berebut dalam mengoyak-ngoyak daging mangsanya. Jadi sebenarnya bentuk malakut orang yang melakukan riba itu seperti anjing-anjing pemangsa dengan kerakusannya mengoyak-ngoyak mangsa buruannya. Dan bentuk malakutnya adalah bentuk anjing, ya, yang memakan daging bangkai di neraka jahanam. Jadi nanti bentuk orang yang melakukan pergunjingan ini, dia akan diwujudkan dalam bentuk anjing di neraka jahanam sementara dia sedang memakan bangkai. Jadi kita sudah bukan manusia lagi, tapi kita menjadi anjing. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alih, kita lihat ini ya, betapa luar biasanya urusan ghibah ini. Karena kadang-kadang kita kan, itu memang orang sudah memang dia penjahat, enggak, orang-orang yang orang pendosa, enggak apa-apa kita ghibah. Jangan, hati-hati. Jangan kita kemudian sudah kita berbuat buruk, kemudian kita memberikan alasan bahwa yang kita lakukan ini tidak apa-apa, karena yang kita bicarakan ini seorang pendosa, hati-hati. Seringkali kita begitu kan? Ya, seringkali kita ketika memang yang melakukan perbuatan buruk ini memang seorang pendosa, kemudian kita merasa punya hak untuk menggunjingnya. Kita lihat riwayat ini. Dalam sebuah riwayat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, lama rajama rajul fi zina, ada seorang laki-laki yang dirajam, ya, karena perbuatan zina. Ada laki-laki di zaman Rasul dirajam karena perbuatan zina. Kan dirajam sampai mati kan, ya. Nah, kemudian qala rajulun li sahibi, ada orang-orang yang melihat peristiwa perajaman ini, dihukumnya laki-laki itu. Kemudian orang ini berbicara dengan temannya. Ada seorang lagi berbicara kepada temannya tentang apa yang dilihat orang yang dihukum tadi itu, orang yang dirajam tadi itu. Dia berkata seperti ini, hadza uqisa kama yuqasul qalb. Jadi laki-laki yang dirajam ini, dia itu dibunuh, ya, dengan dilempari seperti itu, seperti anjing yang dibunuh dengan dilempari. Uqisa kama yuqasul qalb. Rasul tahu apa yang mereka bicarakan. Famarron nabi ma'ahuma bijifah. Kemudian setelah selesai peristiwa itu, dan ketika mereka pulang dari tempat perajaman itu, sementara Rasul berjalan dan orang-orang ini juga berjalan, kemudian Rasul menemui ada bangkai di tepi jalan. Famarra ma'ahuma bijifah. Faqala in hasya minha. Rasul kemudian meminta dua orang itu untuk, nah, silakan kamu makan bangkai ini. In hasya minha. Faqala ya Rasulullah, nan hasu jifa ya Rasul.
bagaimana engkau memerintah kami untuk memakan bangkai yang baunya menyengat seperti ini? Nan hasujifa. Faqala, kemudian Rasul berkata, ma asabtuma min akhikuma antanu min hadhi. Apa yang baru saja kamu lakukan terhadap saudaramu yang dirajam tadi itu, itu jauh lebih busuk daripada bangkai yang ada di hadapanmu ini. Antanu min hadhi. Artinya memang seorang mukmin itu secara kepribadian harus demikian mulianya, sampai-sampai orang mukmin tidak harusnya dia mengizinkan dirinya untuk membicarakan keburukan orang lain meskipun itu keburukan. Jangan sampai orang mukmin kemudian mengizinkan lidahnya untuk berbicara tentang keburukan orang lain. Bayangkan Rasul ketika dia membicarakan keburukan orang yang dihukum mati karena perbuatan zina, dirajam, ketika ini digunjingkan, dibicarakan, dilecehkan dalam pergunjingan, Rasul meminta dua orang itu untuk segera memakan bangkai. Dan ketika orang-orang itu menolak bahwa, ya Rasul, engkau minta kami untuk memakan bangkai yang baunya menyengat seperti ini, apa yang kamu lakukan baunya lebih menyengat daripada bangkai ini terhadap saudaramu? Nah, tentu Rasul mengatakan ini karena Rasul punya nur basirah, dia punya, dia mampu melihat dengan mata malakut atas apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang melakukan pergunjingan. Nah, bentuk malakut lain yang juga sampai dalam riwayat-riwayat kita, kata Imam Khomeini, bahwa penggunjing itu bahkan memakan dagingnya sendiri di hari kiamat nanti. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, ketika Imam Ali berbicara tentang berbagai macam pesan, kemudian Imam Ali, ada yang bertanya kepadanya, zidni, tambah lagi pesan-pesanmu wahai Imam. Ketika diminta untuk menambah pesan-pesannya, Imam Ali berkata seperti ini, ijtani bil ghibah, jauhilah perbuatan ghibah, fa innaha idamu kilabin nar, karena perbuatan riba ini adalah makanan anjing-anjing neraka. Summa qol, kemudian beliau berkata, ya Nauf, ya perawi ini namanya Nauf, kadziba, ini supaya kita tahu betapa luar biasanya urusan riba ini, kadziba man za'ama annahu wulida min halalin wa huwa ya'kulu luhuman nas bil riba. Berdusta orang yang mendakwa bahwa dirinya dilahirkan secara halal. Wulida min halalin. Ya, wa huwa ya'kulu luhuman nas bil ghiba, sementara dia memakan daging-daging manusia dengan pergunjingan. Menakutkan. Menakutkan ini. Artinya saya tidak bisa menerjemahkan lebih jauh tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ali ini. Tapi intinya Imam Ali sampai berkata seperti ini, berarti perbuatan menggunjing ini perbuatan yang sedemikian buruknya. Sampai-sampai seorang dikatakan berdusta kamu kalau mengaku bahwa kamu anak halal, sementara kamu mengizinkan dirimu untuk makan daging-daging manusia. Ini tentu bahasa malakut ya. Artinya orang yang memakan daging-daging saudaranya, dia boleh jadi di alam muluk dia anak halal, tapi di alam malakut dia tidak diakui sebagai anak halal. Hati-hati. Kadziba man za'ama annahu wulida min halalin wa huwa ya'kulu luhuman nas bil ghiba. Nah, Imam Khomeini kemudian mengingatkan bahwa kalian jangan anggap remeh hadis-hadis peringatan yang sampai dari Ar-Rasul dan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam tentang riba. Ya, karena mereka mengucapkan sesuatu yang benar. Mereka tidak pernah berdusta. Jadi bentuk malakut, pelaku riba itu, selain pelaku riba itu memakan bangkai di neraka nanti, dan dia dirubah wujudnya menjadi anjing, dia juga dihukum dengan memakan dagingnya sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Imam Khomeini kemudian menjelaskan bahwa bentuk-bentuk di alam akhirat itu enggak seperti di dunia. Kalau di dunia kita ini ketika bentuk kita seperti ini ya seperti ini, tapi di akhirat nanti seluruh sifat-sifat buruk kita itu punya bentuknya. Dan boleh jadi nanti wajah kita atau wajah seseorang yang melakukan berbagai macam keburukan, bentuk malakutnya bisa bermacam-macam dan sangat menakutkan dan juga sangat menjijikkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Riwayat lain dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Wa man masya fi ghaibati akhihi wa kashfi awratihi kanat awwal khutwatin khataha wada'aha fi jahannam wa kashafallahu awratahu ala ru'usil khalaiq. Kata Ar-Rasul dalam riwayat ini, barang siapa yang berjalan ya dalam menghibah saudaranya atau membuka aurat ya aib daripada saudaranya, kanat awwalu khutwatin, maka langkah awal yang dia langkahkan, dia akan letakkan langkah pertamanya itu di neraka jahannam. Wa kasyafallahu auratah, sebagai hukumannya Allah juga akan membuka aibnya, ala ru'usil khalaik, nanti di hari kiamat di hadapan semua pandangan para makhluk kita akan dipermalukan berlipat ganda. Sebagaimana kita membuka aib orang di hadapan banyak orang, nanti Allah akan buka aib kita di hadapan banyak orang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini lagi-lagi betapa dahsyatnya perbuatan menggunjing ini. Kata Ar-Rasul, "Man yaghtaba imra'an musliman." Barang siapa yang menggunjing seorang laki-laki muslim atau seorang muslim, ya ini tidak peduli apakah dia seorang laki-laki atau seorang wanita, imra'an musliman, batala shaumu, batal puasanya. Wa naqadha wudu'a, kalau dia punya wudu, wudunya tidak sah. Wa ja'a yaumal qiyamah, dan dia akan datang di hari kiamat, yafuhu min fihi ra'iha antan minal jifah, akan keluar dari mulutnya ya aroma yang bahkan lebih menyengat ya, lebih busuk daripada bangkai. Yata'adza bihi ahlul mauqif, sehingga orang-orang yang dibangkitkan di alam mahsyar nanti itu terganggu dengan bau busuknya. Wa in mata qabla ayyatu, dan kalau seandainya orang seperti ini dia meninggal sebelum dia bertobat, mata mustahillan lima haramallahu azza wajalla, dia mati dalam keadaan dia berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia melawan Allah, berarti dia mengkufuri Allah, tanda kutip. Nah, mustahillan lima haramallahu azza wajal, ini diantara maknanya wa yu'tabar minal kufar, kata Imam Khomeini. Ini bisa masuk dalam kategori orang yang tergolong orang-orang kafir. Karena orang yang menghalalkan dengan sengaja apa yang diharamkan oleh Allah, yakunu kafiran, berarti dia melawan Tuhannya. Artinya, urusan menggunjing ini bisa menarik seseorang sampai pada titik al-kufr. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kalau kita lihat riwayat ini, maka nasib akhir seorang penggunjing di hari kiamat ya, maka dia akan dianggap sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia terang-terangan dengan sengaja berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dalam riwayat lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim." Kata Ar-Rasul, "Aku di malam ketika aku diberangkatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, aku melewati sekumpulan orang yang yakhmishuna wujuhahum bi adhafirihim." Ya, yang melukai ya wajah-wajah mereka dengan kuku-kuku mereka. Fakultu ya Jibril, aku berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka? Jibril menjawab, haula illadzina yaghtabunan nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang di kehidupan dunia menggunjing ya umat manusia dan berbicara tentang kehormatan-kehormatan
atau hal-hal yang menjatuhkan kehormatan manusia. Wa yaqauna fi a'radihim. Nah, yang kemudian melanjutkan bahwa seorang penggunjing itu mafduhun fi alamil barzah, ya. Dia akan dipermalukan di alam barzah. Dan di alam mahsyar semua juga akan menutup hidung mereka atas bau busuk orang yang menggunjing ini. Orang yang menggunjing akan dibangkitkan dalam keadaan terhina, tidak punya apa-apa, dan akan digiring ke api neraka jahannam. Yang Khomeini juga menjelaskan bahwa dan bukan tidak mungkin penggunjing itu akan mendapatkan balasan dari perbuatannya di alam dunia ini. Sebagaimana dia membuka aib orang lain, maka Allah juga akan buka aibnya di hadapan orang lain sebelum dia meninggal dunia. Dia akan dipermalukan juga. Dan ini kita lihat banyak terjadi, ya. Orang-orang yang suka berbicara tentang keburukan orang lain, tidak lama kemudian Allah buka aibnya yang tersembunyi. Dan dia menjadi malu sendiri. Dalam kitab Usul Al-Kahfi, riwayat dari Ishaq ibn Ammar, qala sami'tu Aba Abdillah alaihi salam yaqul, aku mendengar Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, meriwayatkan dari ayah-ayahnya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini juga kembali menjelaskan betapa luar biasanya dan dahsyatnya keburukan daripada ghibah ini. Ya ma'syara man aslama bilisani, wahai orang-orang yang menyatakan Islam dengan lisannya, walam yakhlusil iman ila qalbi, dan iman belum bersemayam di hati mereka. La tadhummul muslimin, jangan kalian menghinakan orang-orang muslim. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kau cari-cari aib-aib mereka. Fa inna man tatabba'a auratihim, karena barang siapa yang mencari-cari aib dan kekurangan orang-orang muslim, tatabba'a Allahu auratah, Allah akan mencari aibnya. Wa man tatabba'a Allahu auratah, dan kalau seseorang Allah sudah mencari aibnya, ya, yafdahuhu walau fi baiti, Allah akan mempermalukannya meskipun dia di dalam rumahnya. Dan sering kali, ya, orang kemudian yang asalnya kita hanya tahu tentang orang itu tentang kebaikannya, ya, tapi ketika dia tidak menjaga lisannya dalam membicarakan aib orang lain, tidak pernah berhenti menggunjing, maka satu peristiwa terjadi dan dia dipermalukan di dalam rumahnya atas peristiwa yang terjadi di dalam rumahnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sudah banyak contohnya, ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini ada banyak contohnya. Nah, Imam Khomeini kemudian berbicara tentang sesuatu yang sangat penting terkait dengan ghibah ini, yang diberi judul bahwa Allah itu pecemburu atas mukminin. Ya, orang-orang mukmin itu adalah hamba-hamba Allah. Allah sangat cemburu dengan hamba-hamba mukminnya. Jadi Allah marah kalau ada orang yang berbicara tentang kejelekan hamba-hamba mukminnya. Kejelekan yang sebenarnya tertutup. Boleh jadi seseorang itu seperti kita lah. Kita ini bukan manusia suci. Pastilah kita punya dosa, kita punya kesalahan, ya. Kita punya kelalaian di sana sini, adalah. Tapi kan orang-orang mukmin itu ketika mereka kadang-kadang tergoda oleh hawa nafsunya, terjerat oleh hawa nafsunya, dia tidak melakukannya terang-terangan, dia sembunyi-sembunyi, dia berusaha untuk agar tidak ada orang lain yang tahu tentang keburukannya. Bukan berarti itu benar, ya. Tapi kemudian kalau kemudian ada orang yang berusaha untuk membuka aib orang mukmin, Allah akan menjadi pecemburu. Kalau membuka aib hambaku yang mukmin, kita lihat ini. Jadi Allah itu pecemburu atas mukminin. Jadi Allah tidak suka kalau ada orang yang dengan ucapannya, dengan perbuatannya, kemudian dia menjatuhkan harkat dan martabat seorang mukmin, menggunjingnya, membicarakan keburukannya, ya, membuka aibnya di hadapan umum, Allah akan marah. Dan kalau sampai seseorang melakukan itu terhadap seorang mukmin, maka Allah yang akan
membalasnya nanti. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Al-Kahfi dari Abu Ja'far alaihi salam, qala, ini kita lihat ya bagaimana Allah itu pencemburu terhadap orang mukmin. Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wa alih, ya ini juga riwayat Isra, ya Rab, Rasul berkata, ya Rab, mahalul mukmin indak, seperti apa sih keadaan seorang mukmin di sisimu itu, nilai seorang mukmin di sisimu itu bagaimana ya Allah. Allah kemudian menjawab kepada Rasulnya, ya Muhammad, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah, ya, barang siapa yang menghinakan waliku, ya orang mukmin maksudnya, faqad barazani bil muharabah, berarti dia telah menantang perang denganku. Wa ana asra'u syai'in ila nusrati awliya'i, dan aku adalah yang paling cepat dalam rangka membantu para kekasihku. Artinya mukmin ini terkait dengan Allah. Anda harus hati-hati dengan seorang mukmin. Kalau kita tidak hati-hati dalam perbuatan kita, tutur kata kita terhadap seorang mukmin, dan kalau kita menyalahi seorang mukmin, nanti itu akan berarti kita mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu yang terjadi, maka Allah adalah zat yang paling cepat dalam membela dan menolong para kekasihnya. Memang kita di bagian awal ini kita banyak membaca riwayat-riwayat untuk kemudian kita masuk pada pembahasan yang diangkat oleh Al-Imam Al-Humayni qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Nah, riwayat lain Syekh Saduq ya meriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, annahu qala, wa man ghatabahu bima fihi fahuwa kharijun min wilayatillahi ta'ala dakhilun fi wilayati syaitan. Bayangkan satu perbuatan buruk seperti ghibah ini dijelaskan oleh Rasul dan para imam dengan berbagai macam keterangan yang menunjukkan betapa luar biasanya perbuatan ghibah ini. Maksudnya luar biasa buruknya perbuatan ghibah ini. Dikatakan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, barang siapa yang menggunjing atas apa-apa, atas keburukan-keburukan yang ada pada saudaranya, fahuwa kharijun min wilayatillah, dia keluar dari wilayah Allah, dakhilun fi wilayati syaitan, dan dia masuk dalam wilayah syaitan. Ini sudah sesuatu yang sangat mengerikan tentang riba. Nah, sekarang sebelum kita sampai pada akhir pertemuan ini, karena hadis tentang ghibah ini, keterangan Imam Khomeini cukup panjang, tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan, maka pembahasan berikutnya adalah tentang latar belakang ghibah. Kenapa sih seseorang itu kok kemudian dia gemar mengghibah? Nah, ini yang kemudian penting untuk kita bahas. Kenapa sih? Apa yang menjadi motivasi, yang menjadi dorongan, yang menjadi alasan ya, seseorang itu menggunjing, apa? Ternyata kata Al-Imam Al-Khumayni qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, orang itu ketika dia mengizinkan dirinya untuk menggunjing, itu adalah tanda bahwa iman belum lagi masuk dalam hatinya. Sama seperti ayat qalatil a'rabu amanna, ada sekelompok orang-orang Arab yang mengatakan bahwa kami telah beriman. Allah memerintahkan Rasulnya, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kenapa kok belum beriman? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum masuk lagi di hati kalian. Kalian dan tanda iman belum masuk, orang itu tidak melihatkan keadaan yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Bagaimana Anda mengaku beriman kalau wujud Anda ini adalah ketidakpatuhan kepada Tuhan Anda? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, setidaknya orang yang mengaku beriman itu adalah orang yang mampu mengemas setidaknya zahirnya dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menggunjing ini adalah perbuatan yang kita terang-terangan melawan Allah Subhanahu wa taala. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Jadi ketika seseorang itu punya kebiasaan atau berani menggunjing, itu kalau kita lihat latar belakangnya, berarti
dia belum beriman. Iman belum bersemayam di hatinya. Karenanya dia berani menggonjeng. Karenanya dia merasa tidak apa-apa menggonjeng. Karenanya bagi dia bukan hal yang besar menggonjeng itu. Hal biasa, tidak apa-apa. Bahkan dia merasa berhak untuk menggonjeng. Bahkan seperti tadi, kadang-kadang memberikan alasannya, ah, orang ini memang layak untuk kita ghibah. Bahkan kita kadang berani begitu. Menentang Allah sudah salah, berdalil lagi untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi di antara apa namanya itu alasan ya kenapa seseorang itu menggunjing karena sebelumnya sebenarnya iman belum masuk pada hatinya atau belum bersemayam di dalam hatinya. Karena itu kata Imam Khomeini, orang yang terlibat dengan keburukan ini maka dia harus segera mengobati ya penyakitnya. Yaitu penyakit apa? Penyakit bahwa bagaimana iman ini betul-betul bisa bersemayam di hatinya. Itu di antara salah satu cara mengobati penyakit ghibah ini. Karena dasar ya motivasi daripada ghibah itu adalah karena iman belum bersemayam. Kenapa seorang menggonjeng? Karena dia belum beriman. Karena dia belum beriman maka dia berani menggonjeng. Nah, pembahasan masih panjang ya. Pada malam hari ini kita cukupkan sampai sekian dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih tentang hadis ghibah ini karena boleh jadi hadis ghibah ini tidak bisa kita selesaikan dalam hanya satu pertemuan, mungkin antara 2-3 pertemuan. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji ya tentang hadis ghibah ini dalam rangkaian 40 hadis Imam Khomeini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan kita semua mulai berhati-hati untuk tidak terlibat dalam penyakit yang luar biasa buruk ini. Wallahu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.